Hai, assalamualaikum. So hari ni adalah 12 hari bulan 2. So hari ni saya akan buat orang panggil cuka kera. Di mana kita buat untuk elak kera cumi-cumi buah. So kita perlukan benda ni. Sebab apa tak, memang tak habis labuh yang apa kita tanam. Baik kita buat durian ke, buat pisang ke, orang bukan ke habis kita. Kera ni memang binatang unik. Kalau macam nak bunuh dia, nak tembak dia memang tak sakit. So bahan-bahannya ialah kita perlukan air. Okay, padi untuk bacuk kera. Ini bekas kosong, boleh pakai mineral water yang bekas yang dah digunakan. So gunakan ini. Okay, ini adalah ubat semut. Okay, so boleh beli mana-mana ubat semut yang you all rasa juga pasal malam ke apa semua ni ubat semut. So kapasiti sebenarnya satu botol 1.5 liter sama dengan satu ubat semut. Okay, selanjutnya cuka. Ni adalah cuka. Okay, ini macam mana cara kita nak bacuk cuka, air, ubat semut dan juga benda yang paling special adalah sedap belajar ni. Boleh kita daripada buat apa? Okey, boleh kita mula. Okey, pertama kali kita ialah cuka adalah 2.7 kg. Kami okey, 2.7 kg dan 4.5 kg. Berapa perlu cuka? Okay. Ada orang tak suka buah cuka. Sebab cuka ni dia akan bagi tahan kau busuk agak lebih lama. Bagi elak kera tu tak suka kita pakai lah. So, nombor 2, kita suka air sama banyak dengan botol cuka tadi tu. Ini saya buat lebih kurang untuk 10 botol 1.5 liter, tapi kita akan buat semua lah. Kita jumpa kita nanti. So, nampak? Ya. Okay. Okay. Kita akan satu. Okay. Sama banyak dengan cuka ni. So telah pakai botol kecil. So cuka pun air kosong botol kecil, cuka botol kecil. Okey, ini adalah lambung-lambung. Okey, siap untuk bacukan cuka juga ni. Khususnya kita akan belajar kita akan larutkan belacan dulu dengan menambahkan ke air kosong tadi. Okey, untuk lebih kurang 5 air ini dia lebih kurang kemasukan ni. Saya guna lebih kurang 6 belacan sesaiz ni untuk 10 botol ni. Okay, agak-agak lah kan. Tanya kera ni kan untuk ni datang dia kan. Tapi kalau kita tanam ni sampai tak tinggal apa bawa kan. Jadi jadi kita kan. Thank you.
tengok kat sini. Okey. Ini adalah pancuhan air cuka, air kosong dan belacan. Okey, sekejap ya. Kita akan biar dia larut. Okey, cekkan tadi adalah belacan kita, air cuka kan ni. So kita kacau dia. Kacau agak-agak lah sejam 10 minit. Kita akan kacau lagi sampai semua belacan ni pancung dalam air cuka. Okay. Lepas tu kita boleh kubat semua. Okay. Jadi dia mudah je, sama je. So rumah saya ni tepi hutan. Lepas tu mak saya tanam palem manis, tanam pisang, tanam bagai. Jadi tuan tanam ni tanam bukan hutan sekolah ni, tapi tuan dia tak jauh. Dia kecil sampai sekarang pula waktu musim buah dah nak berputih kan, kadang-kadang buah tu tak dimakan lagi, dah berputih dah kan, dia masak pun saya untuk 10 botol 1.5 liter. Saya cuba besar satu ni. Nak besarnya. Air biasa pun sebesar ni. Belacan saya letak sangat betul. Lepas tu banyak pun sebenarnya 10. So, dia akan jadi sekejap tu dulu telah yang pada mixer dia kena kena macam ni. So, kita akan biar sampai dia larut. Okay. Sebelum tu, saya nak akan cerita macam mana kita nak tiba-tiba. So kita akan masuk air macam ni separasi macam ni.
kalau dia cuma sabar kita juga kan. Di air belacan kita, cuka belacan kita. So saya ulang lagi, okay. Dia sampai dia hancur. Kalau tak hancur, juga boleh ramai-ramai pakai gelap ke apa semua, ataupun juga blender dia jadi serbuk pun tak ada masalah. Pastikan air belacan ini hancur dalam air cuka, air kosong dan juga ubat semut tadi. So okay, sekarang kita akan letak dalam handy kita, dalam bekas kita. So semua kita sebut lubang ya. Macam ni cukup. Ha? Macam ni cukup lah. Okay. So, kita akan buat semua. Kita punya ni. Ya. Kalau nak buat benda ni, buat dalam luar rumah lah ya. Kita akan tepuk lubang. Okay you all, so kita dah siap 10 bekas air belacan cuka kerang. So kita tutup balik benda ni. Okay, kita kena dapat. Hi guys.
Ini adalah pokok harum manis saya. Ini yang bahagian depan rumah. So kita dah balut buah dia. So buah dia berharga lebih kurang paling murah pun RM25 hingga RM38 atau RM40 satu kilo. So belakang ni adalah hutan. So banyak kera sebenarnya. Sekarang air tak ada kera. Sebab apa? Kita pakai benda ni, petua ni. So saya tunjuk macam mana nak gunakan cuka kera ni dekat pokok kita. Okey. Ni yang saya dah buat tadi. So nampak tak? Okay. So nampak tak? Okay. Yeah. Kera ni datang sedih. So ni saya tak tahu apa. Pokok saya macam ni, di kedua pokok saya tu yang kita ikat benda ni lah. Dan kalau tak pergi ada orang pegang belacan pula, you know, buat pelap dah dekat tepi ni. So macam kita akan buka benda macam ni. So boleh gunakan tali. Okay, selamat mencuba. So kita buat dekat duduk-duduk pokok kita yang lain. So macam ni je lah. Mudah saja, tak susah, jimat, murah. Okay, thank you. Jangan lupa like dan subscribe. Like dan subscribe. Thank you very much. Selamat cuba.